Hey ho Pop Gangs. Nah, kemarin aku udah bahas gimana evolusi tank tempur Amerika Serikat. Sekarang giliran rivalnya nih, Rusia. Karena tank tempurnya tentu aja memberi pengaruh besar atas ranking 2 sebagai militer terkuat di dunia. Yuk kita lihat evolusi tank tempur Rusia dari masa ke masa. Kita mulai dari tank tempur utama generasi pertama Rusia, yaitu T-54 atau 55. Masa penggunaan dan masa produksi tank ini di Rusia yang kala itu masih menjadi Uni Soviet dimulai pada tahun 1950 sampai 1980. Tank ini utamanya digunakan oleh Uni Soviet serta Federasi Soviet Rusia. Dan setelah itu ternyata tank ini masih digunakan di negara-negara bekas Uni Soviet atau Pakta Warsaw, lalu Afrika, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Rusia sebagai pewaris utama dari Uni Soviet juga masih menyimpan ribuan T-54-55 model tahun 1986 dan 2004, walaupun nggak digunakan lagi. Tapi masih terhitung sebagai unit kavaleri cadangan dengan berbagai upgrade untuk menunjang kinerja di medan pertempuran jika dibutuhkan. Nah, sebelumnya sih T-54-55 ini udah terjun ke berbagai konflik. Mulai pada Perang Korea, Krisis Suez, Perang Vietnam, Krisis Kongo, Perang 6 Hari, Perang Yom Kippur, Perang Soviet Afghanistan, Perang Saudara Somalia, Perang Kongo Pertama, Perang Kongo Kedua, Perang Kosovo, dan Perang Saudara Suriah. T-54-55 ini dikenal sebagai tank yang murah, mudah, dan modern di masanya. Murah dari segi biaya produksi, yaitu senilai $200.000, di masanya ya. Ya kalau sekarang sih sekitar 2,9 miliar rupiah, wow. Terus mudah dalam perawatan dan modern berdasarkan tingkatan tune-up. Makanya meskipun udah pensiun di Rusia, tank ini masih diminati oleh banyak negara. Jumlah produksi tank ini diperkirakan antara 86.000 sampai 98.000 unit dan membuat T-54-55 ini menjadi tank yang paling banyak diproduksi dalam sejarah. Sekarang mari kita lihat lebih dekat dengan tank ini. Beratnya itu ya mencapai 36,9 ton, panjangnya adalah 6,4 meter, lebarnya 3,3 meter, dan tingginya adalah 2,4 meter. Awak yang bisa masuk itu sebanyak 4 personil, yaitu komandan, supir, penembak, dan pengisi. Senjata utama yang digunakan adalah Ditenti 100mm rifle gun, dan sejak tahun 1959 diganti menjadi Ditenti 2S 100mm rifle gun. Selain itu, T-54-55 memiliki senjata pelengkap berupa senapan mesin 2x7,62mm SGMT, senapan mesin berat 12,7mm DSHK, jenis mesin model V55 12 silinder dan 38,88i diesel 580 horsepower. Daya jelajah T-54-55 ini mencapai 501 km dengan kecepatan 53 km per jam. Ada lawan? Tentu saja. Namanya juga teknologi, pasti ada yang baru terus-menerus. Seperti T-62 yang menjadi tank tempur utama generasi 2 yang pertama di dunia. Tank ini adalah tank utama Uni Soviet menggantikan sebagian model T-55, tetapi ketika produksi T-62 terhenti, produksi T-55 tetap berjalan di Uni Soviet dan negara lainnya. Tapi nggak tahu karena apa, tank ini diproduksi di 3 tempat berbeda, yaitu di Uni Soviet pada tahun 1961 sampai 1975. Lalu di Cekoslovakia pada tahun 1973 sampai 1978. Dan di Korea Utara 1980 sampai 1989. Masa penggunaan T-62 adalah sejak Juli tahun 1961 hingga saat ini, meski di Rusia udah pensiun. Selain Uni Soviet, tank ini juga digunakan oleh Korea Utara, Cekoslovakia, Irak, Suriah, Mesir, Kuba, dan Libya. Tak kalah dengan tank sebelumnya, T-62 juga berkali-kali dilibatkan dalam konflik belahan dunia. Seperti pada perang antara Israel dan 3 negara Arab yang dikenal dengan Perang 6 Hari, Perang Yom Kippur, Perang Teluk, Perang Suriah, Perang Irak, Perang Soviet Afghanistan, dan Perang Vietnam. Saat ini tercatat jumlah produksi T-62 lebih dari 22.700 unit. Itu pun terbagi pada beberapa varian,
seperti T62, T62A, T62B, T62D, T62P, T62D1, dan T62M. Untuk ukuran tank ini memiliki berat mencapai 40 ton, panjang 6,6 meter, dan jika diukur dengan panjang senjata mencapai 9,3 meter. Lebarnya 3,3 meter, tinggi mencapai 2,3 meter. Lalu awak yang bisa masuk sebanyak 4 personil, yaitu komandan, pengemudi, juru tembak, dan juru muat peluru. Senjata utama T-62 adalah 115 mm U5TS 2A20 smoothbore gun dengan 40 dan 42 peluru. Ditambah senjata pelengkap berupa 7,62 mm SGMT, lalu tahun 1964 diubah menjadi 7,62 mm PKT dan 12,7 mm DSHKM sejak tahun 1972. Jenis mesin yang digunakan adalah diesel V55 12 silinder 4 langkah, sehingga memiliki daya jelajah mencapai 450 km di jalan raya, dan jika dilengkapi 2 tangki ekstra 200 liter, bisa mencapai 650 km. Serta memiliki kecepatan hingga 50 km per jam saat di jalan raya dan 40 km per jam saat lintas alam. Saat T-62 pensiun, Uni Soviet juga sempat merancang T-72 sebagai tank tempur utama generasi kedua yang mulai diproduksi pada tahun 1971. Next, ada generasi ketiga yaitu T-80. Tank tempur utama ini pertama kali digunakan pada tahun 1976 dan menjadi tank pertama di dunia yang dilengkapi dengan mesin turbin gas sebagai penggerak utamanya. T-80 dan varian yang mencapai 18 jenis ini digunakan oleh Uni Soviet, Belarusia, Siprus, Kazakhstan, Pakistan, Rusia, Korea Selatan, dan Ukraina. T-80U terakhir diproduksi di sebuah pabrik di Omsk, Rusia, sedangkan T-80UD dan pengembangan selanjutnya T-84 terus diproduksi di Ukraina. Dan telah digunakan pada Perang Chechnya pertama, Perang Chechnya kedua, dan Perang Ossetia Selatan 2008. Jumlah produksinya hingga saat ini lebih dari 5.500 unit. Dengan berat hingga 42,5 ton, panjang 9,6 meter, lebar 3,5 meter, tinggi 2,2 meter, dan jumlah awak yang bisa masuk sebanyak 3 personil. Tank ini memiliki senjata utama berupa 125 mm 2A46-2 smoothbore gun dan 9M112 Cobra ATGM. Serta senjata pelengkap berupa 7,62 mm PKT Cox MG dan 12,7 mm NSVT anti-aircraft MG. Jenis mesin yang digunakan adalah GTD-100T Multifuel Gas Turbine, hingga memiliki daya jelajah seluas 386 km dan kecepatan mencapai 70 km per jam. Dan terakhir ada kendaraan tank tempur utama yang merupakan generasi keempat Rusia, yaitu T-14 Armata. Yuk, melihat lebih dekat tank yang dibuat oleh Ural Vagon Zavod serta digunakan Angkatan Darat Rusia ini. Tahun produksi dan masa penggunaannya sejak 2015 sampai sekarang. Dan saat ini masih digunakan oleh Rusia saja, namun belum dilibatkan pada perang apapun atau tidak ada. Jumlah produksinya masih 65 unit dari yang direncanakan, yaitu 100 unit. Beratnya mencapai 55 ton dengan panjang 8,7 meter, lebar 3,5 meter, dan tinggi 3,3 meter. Awak yang bisa masuk sebanyak 3 personil saja. T-14 Armata ini menggunakan senjata utama berupa meriam tank smoothbore 2A82-1M kaliber 125 mm dengan 45 peluru, dan konon versi masa depan akan menggunakan meriam tank smoothbore 2A83 kaliber 152 mm. Selain itu, tank ini memiliki senjata pelengkap berupa senapan mesin Colt kaliber 12,7 mm dan senapan mesin PKTM kaliber 7,62 mm. Jenis mesin yang digunakan adalah diesel 1.500 horsepower sampai 2.000 horsepower, sehingga memiliki daya jelajah minimal 500 km dan kecepatan mencapai 80 hingga 90 km per jam.